Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, di channel Rumah Kami. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya amin. Share lagi kegiatan aku, jadi ini tuh kegiatan aku di pagi hari. Setelah sholat subuh, aku mau buka jendela dulu aja, dan kalian jangan salpok sama jendelanya yang kotor, karena ini tuh udah beberapa kali dibersihin, tapi cepet banget kotornya emang deket jalan banget sama deket parkiran jadi kadang aku malas juga untuk bersihinnya nah lanjut lagi ini tuh aku sama suami mau ke pasar aku minta antar untuk beli tempe karena kan di belanjaan kemarin aku nggak beli tempe karena lupa jadi hari ini tuh aku minta antar aja untuk beli tempe ke pasar nah ini sesampainya di pasar aku langsung aja beli tempe karena emang tujuanku itu dan ini masih pagi banget pasarnya masih sepi padahal kalau misalkan aku kesini siangan juga sepi dan aku nggak tahu deh, ini pasarnya ramainya kapan gitu ya. Nah, ini aku belinya tempenya dua, yang di daun satu, yang di plastik satu. Kenapa gitu? Karena aku tuh, kalau misalkan yang di daun lebih suka untuk digoreng gundul gitu. Kalau yang di plastik itu untuk goreng tepung atau orek tempe. Setelah beli tempe, aku tuh mau beli jajanan dulu. Ini tuh aku lagi pengen banget gemblong yang dibalut sama gula itu. Kalau di kampungku sih namanya cocor bebek. Tapi kalau misalkan di kota dan waktu itu juga aku di Karawang ini tuh namanya gemblong. Kalau di tempat kalian apa? Dan ini tuh aku juga pilih-pilih untuk bolu gula merahnya karena aku suka banget sama itu udah cuma segitu aja jajanan aku karena ini untuk aku sendiri suami aku katanya lagi nggak mau jajan Sebenarnya kalau misalkan ke tempat jajanan pasar kayak gini, pengennya tuh kayak dicomot semuanya, dicobain satu-satu. Tapi kalau misalkan dibeli juga nggak akan kemakan semua. Kalian juga gitu nggak sih kalau misalkan ke tempat jajanan kayak gini? Boleh ya sharing di kolom komentar. Singkat cerita, ini tuh udah sampai rumah, jadi aku mau langsung aja untuk siapin cemilan pagi atau sarapan. Nah, ini tuh aku mau rebus air dulu, mau bikin teh manis sama air anget. Jadi katanya suami aku tuh lagi enggak mau makan. Eh, maksudnya nggak mau minum yang manis-manis, jadi pengennya air anget aja. Nah, itu tuh ketel yang aku bahas waktu itu. Jadi, ketel yang dulu itu udah nggak bisa dipakai, terus aku buang, dan ini tuh ketel yang baru. Aku beli di toko Oren, harganya murah banget, cuman 95000 aja, tapi cakep ya. Nah, jadi ini tuh aku lanjut aja untuk bikin teh manis ini tuh aku ganti teh tadinya kan aku pakai sari wangi sekarang aku pakai teh prenjak ini tuh dapat dari kantornya suami ada empat bungkus gitu aku nggak tahu rasanya kayak gimana cuman kalau dari wanginya sih wangi banget ya kalian pernah cobain juga nggak nih untuk teh perenjak ini boleh ya sharing di kolom komentar nah jadi ini tuh aku pakein gula dan mohon maaf banget kalau misalkan Gula aku kebanyakan, karena aku emang suka banget sama manis. Kadang, kalau misalkan aku bikinin untuk suami aku aja, dia suka wanti-wanti. Jangan kebanyakan gula, katanya gitu. Soalnya aku tuh, kadang kalau misalkan masukin gula itu ya sesuai selera aku, padahal kan selera orang beda-beda ya. Nah, ini lanjut aja. Aku tuh mau simpenin cemilan yang tadi aku beli. Aku tuh, kenapa beli? bolu kukus yang gula merah ini ini tuh karena dulu aku suka banget ini orang tua aku tuh dulu jualan ini jadi pas aku SMP atau SD eh pas aku SD Mimih itu jualan bolu ini bolu gula merah kayak gini yang dititipin ke warung-warung jadi kalau misalkan dulu tuh sebelum berangkat sekolah aku sama kakakku jadi ke warung-warung dulu nitipin si bolu kukus merah ini. Jadi kayak ada historinya kenapa aku suka bolu kukus gula merah ini. Nah, alhamdulillah ini dia sarapan aku sama suami. Cuman ada Teh anget sama air anget, terus ada cemilan juga. Dan untuk suami aku, dia pengen makan buah aja, jadi aku tuh tadi udah potongin mangga. Untuk suami aku, videonya aku lanjut setelah suami aku berangkat kerja. Jadi hari ini tuh di video ini aku nggak ada masak memasak sama bersih bersih rumah. Di video kali ini tuh aku cuman mau repil repil untuk perbumbuan aku yang udah habis aja. Dan aku tuh di bulan ini nggak ada belanja bulanan karena alhamdulillahnya aku tuh masih ada stok dari bulan lalu. Jadi aku sekarang tuh cuman mau abisin stok yang ada dan aku cuman beli yang abis-abis aja gitu kayak perbumbuan ini sedangkan yang lain-lainnya itu masih ada stoknya nah ini aku mau refill kaldu ayam ini tuh aku ganti merek semoga yang ini aman ya atau kalian boleh banget saranin ke aku kaldu ayam yang aman itu apa jadi biar aku tuh nanti belinya yang itu dan aku juga nanti tuh mau refill garam sama gula karena yang abis tuh cuman itu aja di dapur aku Sambil aku refill-refill perbumbuan aku, aku mau sapa-sapa kalian dulu Hai kalian, apa kabar? Dan lagi apa pas nontonin video aku? Semoga selalu dalam keadaan baik dan bahagia selalu ya Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang udah selalu support channel aku Yang udah subscribe, like, dan komen Dan bagiin postingan aku di komunitas kalian Aku ucapkan terima kasih banyak Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda, amin. Allahumma amin. Dan untuk yang belum subscribe channel aku, aku minta bantuannya untuk subscribe channel aku, like, dan komen di postingan aku, ya. Terima kasih balik lagi ke videonya karena hari ini tuh aku masaknya cuma untuk makan siang aja dan suami aku tuh ngajakin untuk makan di luar ini tuh kita lagi makan di bebek kaleo karena kita tuh kayak lagi pengen makan yang pedes-pedes yang enak jadi ya udah tujuan kita tuh selalu ini bebek kaleo karena suami aku tuh kayak suka banget sama ini kayak makanan favoritnya gitu bebek kaleo tuh jadi kita balik lagi ke sini nah ini tuh kalau misalkan di sini kita selalu pesen dimsum atau dimsum ya bacanya. Pokoknya yang kayak gini karena ini tuh di sini enak banget dimsumnya, dimsumnya deh aku bilangnya ya. Jadi ini tuh harganya 15.000 per 4 buah. Ini tuh kenapa aku belinya cuma satu berdua karena kalau misalkan beli satu porsian itu nanti pas makan malah kekenyangan dan makannya malah nggak habis. Jadi belinya tuh satu aja. Nah ini pesanan kita, kita tuh pesan ayam kremes Dan meskipun di bebek kaleo kita tuh nggak pernah pesan menu bebek tapi selalu ayam Dulu sebenarnya aku senang banget sama bebek Tapi setelah tahu bentukannya bebek kalau misalkan di pasar kayak gimana Jadi aku tuh nggak pernah makan lagi bebek di bebek kaleo jadi aku selalu pesennya ayam nah ini dia yang paling enak di sini tuh sambelnya aku tuh mau niru ya tapi nggak bisa kayaknya resepnya rahasia gitu meskipun ada di YouTube resepnya tapi kalau misalkan mau bikin aku takut apa ya takut gagal kayak ragu gitu takutnya nggak sama jadi aku tuh nggak pernah nyoba untuk bikin Bebek Kaleo tuh kayak pilihan terakhir aku sama suami kalau misalkan lagi bingung pengen makan apa yang enak-enak gitu pokoknya kita selalu kesini karena menurut kita tuh ini rasanya nggak mengecewakan jadi kalau misalkan lagi lapar banget tuh kayak terbayar gitu laparnya pasti kalian juga punya kan kayak tempat yang dijadiin maksudnya tempat makan yang dijadiin pilihan terakhir kalau misalkan kalian lagi bingung mau makan apa iya kan boleh ya, tulis di kolom komentar. Dan ini aku tuh, singkat cerita, udah selesai makannya. Tinggal langsung bayar aja, dan abis ini aku mau pulang. Dan aku cukupkan dulu sampai di sini videoku ya. Wassalamualaikum, bye.